Jadi, oh lah kariang mah, itu langsung anak bisa pak mandi dulu. Aturan agama begitu, ya tuan. Allah yang suruh, Allah yang membuat aturan. Nah, kita patuh saja. Ibu-ibu nih, kalau di Papua ada kayak sampai ibu. Papa cetuloh. Apa kalau punya anak bujang dan kamu nikah, bisian kayaknya. Ang bisu kalau istri yang haid, kalau las darahnya kariang, kalau ang kamu menggaulinya, suruhnya menggauli tanpa mandi. Tu Allah sebut begitu. Nanti baca di Al-Baqarah 222. Jangan dianggap sepele itu pak. Tak bisa dicuci sih langsung mandi ya, itulah bergaul langsung tak boleh. Ibu zaman sisu menyimpan ame di gigi pak. Kalau gigi pak mencilok kan? Lalu dicilok, tak bisa lo pak tangga gigi akan dibuka ame di gigi itu juga gigi. Tutup aku ibu-ibu zaman sisu pakai ame di gigi itu lebih aman menyimpan ame di gigi. Allahu barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram. Kita bahas bab al-ghusli wa hukmi al-junub. Ya, kita akan bicara hadis-hadis tentang mandi dan hukum-hukum yang terkait dengan junub. Ini keadaan yang kalau Bapak Ibu sudah tua, nah mungkin tidak terlalu sering ya, atau mungkin tidak lagi nih. Ini yang muda-muda, nah Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, yang pasti mereka kalau tidak akan haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Dan ini perkara serius, sebab kalau mereka tidak benar mandi junubnya, nanti ibadahnya menjadi haram. Bukan hanya tidak sah, haram dia beribadah, berdosa. Bahkan banyak ketentuan-ketentuan agama yang harus dia perhatikan ketika junub itu. Ini jangan dianggap ringan. Ya, walaupun dia sudah mandi, tapi kalau mandinya tidak sesuai aturan, nanti juga tidak sah. Nah, karena itu perlu kita ketahui perkara mandi junub ini. Baik, hadis pertama, hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Nah, ini, jadi kata Nabi, ini bahasa yang ringkas, namanya ijaz. Pendek, tapi maknanya panjang. Kata Nabi, air itu karena air. Nah, jadi begitu bahasa Nabi pak. Air itu karena air. Alma bilma minalma. Apa maksudnya air karena air nih pak? Air pertama itu maksudnya air yang kita pakai, yang kita ini. Itu mak yang pertama. Mak yang kedua maksudnya air mani, sperma. Jadi Nabi mengatakan al-ma'u minal ma'i. Air itu karena air. Maksudnya mandi itu karena keluar sperma. Nah, itu kalau bahasa terangnya. Jadi laki-laki ini, apapun sebabnya, kalau spermanya keluar, ya tidak mesti dia punya istri. Ya kalau yang muda dia mimpi basah, atau mungkin dia menghayal, bisa jadi dia menghayal saja keluar spermanya, ya. Atau mungkin memegang sesuatu, atau mungkin mohon maaf nih, memegang perempuan saja dia bisa ejakulasi misalnya. Ya, maka apapun sebabnya bagi laki-laki asalkan keluar sperma, maka dia wajib mandi. Nah, itu makanya anak-anak kita yang mau SMP itu sering dipantau tuh Bapak Ibu ya, cucu kita
anglah mimpi basah. Nah, kalau mimpi basah, ajarkan tata cara mandi itu. Karena kata Nabi, air itu karena air. Ya. Begitu juga kata Nabi, hadis Bukhari Muslim, iza jalasa baina syu'abihal arba. Ya, summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Bila seseorang duduk di antara cabangnya yang empat. Nah, ini bahasanya cabang yang empat ini bahasa kias dari hubungan seksual. Ya, Nabi tidak mengatakan dengan bahasa yang vulgar. Bila seseorang duduk di antara cabangnya yang empat, kata Nabi, maka dia wajib mandi. Jadi penyebab kedua mandi itu adalah berhubungan seksual. Keluar atau tidak keluar sperma. Yang penting sudah berhubungan. Ya kan bisa jadi, Pak. Baru mulai datang tamu. Ya, sudah sudah junub tuh walaupun enggak jadi keluar sperma. Itu aturannya begitu. Ya. Lalu hadis dari Anas muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu qala yaghtasilu. Bila perempuan mimpi di malam hari, mana ni? Ibu-ibu kalau mimpi berhubungan, maka kata Nabi, sama dengan laki-laki, perempuan pun wajib mandi. Jadi perempuan yang bermimpi seperti laki-laki bermimpi, ya, Bob, kami ini Bapak Ibu mohon maaf nih ya. Kami ini kalau sudah full tank pasti mimpi. Pasti mimpi. Dan kami bermimpi itu macam-macam. Ya. Kadang perempuannya enggak kita kenal siapa perempuannya. Entah siapa perempuannya, Pak. Ya. Bisa kita bermimpi dengan istri kita. Tapi bisa juga bermimpi dengan perempuan lain. Dan itu lazim biasa itu Pak Ibu. Kalau sudah apa dia sudah harus ejakulasi dan full dan dia tidak juga berhubungan, maka dia pasti mimpi. Pasti dia mimpi itu. Perempuan juga begitu. Cuma perempuan intensitas mimpinya tidak sama dengan laki-laki. Kami ini Bapak Ibu yang normal nih, kalau yang masih usianya 40 ke bawah seperti saya ini, itu paling tidak kalau tidak berhubungan itu sekali 4 hari itu mimpi itu. Kalau standar ya, kalau standar apanya kondisi fisiknya paling lama 4 hari dia pasti mimpi basah. Begitu memang diciptakan Allah kita ini. Ibu-ibu bisa juga mimpi seperti itu, mimpi berhubungan dengan ya yang lain. Nah kalau itu terjadi tetap perempuan tadi mandi junub kata Nabi. Tapi kalau yang sudah tua-tua enggak akan mimpi lagi. Ini yang masih muda-muda, yang SMA, yang masih mahasiswi, itu akan terjadi yang begitu tua. Maka hukum sudah diciptakan Nabi lebih dahulu. Ya. Lalu hadis berikutnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Aisyah dan riwayat Abu Dawud, yaghtasilu min arba'in. Nabi itu mandi karena empat. Ya, untuk empat perkara. Min janabah, satu ketika Nabi junub, itu Nabi mandi itu junub. Wa yaumil jum'ah, dan hari Jumat. Maka mandi di hari Jumat ini ada hadis lain nanti mengatakan, ya ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, itu hadis sahih itu. Kata Nabi, mandi di hari Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah bermimpi. Maksudnya laki-laki yang sudah bermimpi itu laki-laki dewasa. Sampai begitunya hukum mandi di hari Jumat. Kata Nabi, wajib. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, kata Nabi. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa. Mandi di hari Jumat ini, Pak Ibu, tidak mesti mandi menjelang ke Jumat. Bisa jadi mandi pagi ini. Ya, sebab mandi di pagi hari ini sudah dihitung mandi untuk Jumat.
Karena dalam hadis lain disebutkan man ghassala yaumal jum'ah wa batakara wa bakkara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Hadis At-Tirmizi itu. Siapa yang mandi di pagi Jumat? Nah, itu Nabi sebut begitu, Pak. Siapa yang mandi di pagi Jumat lalu dia cepat ke masjid. Nah, jadi pergi ke masjid di hari Jumat itu, Pak, kalau bisa jam 7 itu lah berangkat ke masjid, Pak. Jam 7 pagi itu makanya hari Jumat itu hari libur. Ya, secara syariat hari Jumat itu hari libur seperti hari Ahad dan hari Sabtu bagi orang Nasrani dan Yahudi. Makanya orang Yahudi dulu, Pak, kalau hari Sabtu enggak boleh bekerja. Ya, dari pagi sampai malam mereka harus beribadah. Itu makok Nabi, Bapak Ibu, diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi itu tidak pernah lebih banyak puasa selain hari Senin dan Kamis kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu dan Ahad ini Nabi paling banyak puasa sunat, Pak, selain daripada Senin dan Kamis. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa di hari Sabtu dan Ahad?" Kata Nabi, "Hari Sabtu dan hari Ahad itu hari rayanya Yahudi dan Nasrani. Mereka makan-makan di hari itu. Maka saya ingin berbeda dengan mereka. Saya tidak makan di hari itu." Itu rahasianya Nabi banyak puasa Sabtu dan Ahad. Nah, sementara kita hari Jumat diharamkan puasa. Tidak boleh puasa, Pak. Nabi melarang puasa Yaumil Fitri, Idul Fitri, Yaumin Nahar, hari Nahar, wa Yaumil Jum'ah, dan hari Jum'at. Karena hari yang tiga ini, hari Fitri, hari Nahar, hari Jum'at itu hari raya. Wajib kita makan, tidak boleh puasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau puasa hari Jum'at, tambah Kamis. Kamis Jum'at boleh. Atau Jum'at satu boleh. Tidak boleh hari Jumat puasa khusus. Itu hari raya kita. Karena itu hari Jumat itu hari libur, Pak. Libur hari Jumat itu tidak boleh. Itu maka namanya Jumu'ah. Jumu'ah itu hari berkumpul-kumpul. Nah, sekarang kita niat itu apa? Kita mayoritas. Cuman kita terlalu hebat toleransinya, Pak. Ya. Untuk saudara kita Nasrani, kita berikan libur di hari Ahad. Untuk kita yang mayoritas, harusnya libur hari Jumat, kita tetap bekerja dan bertebaran. Padahal kata Nabi, man ghassala yaumal jum'ah wa bakkara wa batakara. Siapa yang mandi di pagi Jumat, dia langsung ke masjid setelah mandi itu. Jadi mandi di pagi Jumat itu sama seperti hari raya Idul Fitri, Pak. Kita langsung ke Jumat, ke masjid pagi itu, Pak. Beribadah dari pagi itu sampai nanti habis salat Jumat selesai. Wadana, dia mendekat duduknya. Wastama'a, dia mendengar itu khutbah. Wa ansata, dia diam mendengar khutbah. Kata Nabi, kalau ada orang mandi di pagi Jumat itu, lalu dia langsung berangkat ke masjid untuk mendengar khutbah di pagi hari itu, dia sudah berangkat. Maka kata Nabi, setiap satu langkah kaki dari rumahnya, Allah setarakan pahala setahun salat malam, setahun puasa sunat. Jadi pergi sembahyang Jumat kok tak jam 2 balik lho, Pak. Dia awak selalu jam 2 balik lho tibuk leh. Bahkan azan orang baru tibuk, Pak. Cuba lah, Pak, kalau nak percaya, Pak, payah, Pak, jam sangat 2 balik ke masjid hari Jumat, baru orang tibuk, Pak. Tak warah tibuk lho, Pak. Padahal perintah Nabi itu man ghassala wa batakara wa dana. Habis mandi pagi itu dia langsung pergi ke masjid dan dia berzikir. Itu aturannya harusnya begitu, Pak. Cuma sayang kita ini gimana? Jumat pakai raju aja, Pak. Sampai jam sabali masih di kantor baru bilo ke masjid itu, Pak. Padahal hari Jumat itu hari mendulang pahala, Pak. Kata kita diliburkan oleh Allah. Ibadah sebanyak-banyaknya hari Jumat itu. Makanya orang Yahudi kan disuruh libur tuh. Makanya yang menangkut ikan jadi baru. Mereka tidak boleh bekerja. Ada yang menangkut ikan jadi baru langsung, Pak.
Makanya pak awak untung dari umat Nabi Musa, pak ku umat Nabi Musa lebih jadi baru pak sadok pak. Jumaik pekara jojo. Kata Nabi mandi di pagi Jumat tu wajib. Jadi mandi tu tak mesti jam 11, 10 dari pagi mandi dari sekarang misalnya pesubuh mandi. Ditambah lagi memang Bapak Ibu ada sunnah Nabi, ada tradisinya ya berhubungan suami istri itu yang paling afdal itu di malam Jumat. Kalau berhubungannya di malam Jumat tentu paginya wajib mandi. Itu kata Nabi begitu tuh. Mandi wajib, mandi Jumat wajib bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa. Jadi wajib di sini tentu tidak berarti kalau bapak ibu, kalau bapak-bapak pergi Jumat tidak mandi berdosa, tidak ya. Ini seakan-akan nih sudah mendekati wajib hukumnya mandi. Ada memang yang memahaminya begini. Kenapa diwajibkan Nabi laki-laki mandi setiap Jumat? Karena Jumat kan berkumpul apa? Hari-hari kita berkumpul. Dulu orang Arab itu kan malih mandi pak. Air jarang. Itu mandi malih hari dingin. Misalnya itu tiba-tiba musim dingin. Maku diwajibkan mandi. Kalau awak kalau mandi setiap hari kau. Ya kan? Maka awak sehari dua kali mandi paling tidak tu mah. Tak Jumat mana awak mandi aja tu. Itu. Maka tidak berlaku lagi kewajiban begitu. Tapi itu pemahaman bagi saya. Hari Jumat tu kita mesti mandi pak. Bukan mandi soal bersih tidak bersih. Perintah Nabi sudah kerjakan saja. Memang di hari Jumat itu kita disuruh mandi dan Nabi mencontohkan begitu. Nabi itu mandi di empat perkara. Satu karena junub, ya. Dua di hari Jumat. Tiga minal hijamah selesai berbekam. Jadi Nabi itu kalau sudah berbekam, Nabi mandi. Dan yang keempat, wa min ghusli al-mayiti, setelah memandikan mayat. Itu makanya ada hadis Nabi, man ghassala al-mayita faghtasil. Kata Nabi, siapa yang memandikan jenazah, maka dia wajib mandi. Siapa yang mengangkatnya, ya, wa man ihtama wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memikul mayat, maka dia berwudu saja. Jadi ada empat perkara yang Nabi selalu mandi. Satu junub, dua hari Jumat, tiga berbekam. Habis berbekam Nabi mandi. Karena berbekam kan mengeluarkan darah tuh. Dan setelah memandikan mayat. Karena memandikan mayat itu memang kita kenapa disuruh mandi, wajib mandi, bukan karena junubnya kita wajib mandi, karena kita sedang dipenuhi virus-virus, bakteri-bakteri itu. Karena mayat itu sarang penyakit tuh, Pak. Mayat itu sarang penyakit itu. Kenapa mayat sudah saya katakan tidak boleh dilama-lamakan di rumah mayat itu. Ya. Satu dari tiga perkara yang dilarang kita menundanya kata Nabi itu menyelenggarakan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu tidak boleh ditunda-tunda. Sesegera mungkin. Kalau sudah pasti matinya, dah anaknya tidak usah ditunggu-tunggu. Ya. Karena dia sumber penyakit, makanya yang memandikannya pun mandi. Ya, wajib mandi. Walaupun ya yang disepakati wajib mandi itu hanya pada janabah, junub. Hari Jumat berbekam memandikan jenazah itu ada yang mengatakan itu afdalnya mandi. Kira-kira begitu. Afdalnya mandi. Tapi kalau junub tidak ada disepakati, tidak ada perbedaan ulama itu wajib hukumnya mandi. Tapi mandi hari Jumat, mandi selesai berbekam, mandi selesai memandikan mayat, itu sebagian tidak sampai kepada hukum wajib seperti junub, tapi itu afdalnya mandi. Tapi Nabi mencontohkan selalu mandi kalau yang empat ini. Ya. Kalau Nabi berhadapan dengan yang empat perkara ini, selalu Nabi mandi. Itu kata Aisyah. Ya. Hadis dari Aisyah. Kan Aisyah itu paling tahu apa yang dilakukan Nabi. Ya, karena Aisyah itu kan dia siang malam dengan Nabi itu. Lebih banyak waktunya dengan Nabi daripada istri-istri yang lain itu. Dan Aisyah itu pintar. Kenapa Nabi menikah dengan Aisyah itu? Salah satunya bukan karena cantik, bukan mudah perawannya. Enggak. Karena pintarnya. Itu maka dari semua istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Banyak istri Nabi. Ada 9 kurang lebih itu semua totalnya. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah.
Dan kalau ada perkara-perkara agama yang terkait dengan perempuan yang tidak bisa laki-laki menjelaskannya, itu Aisyah disuruh menjelaskan oleh Nabi itu. Karena Aisyah itu penjelasannya yang betul-betul dekat dengan penjelasan Nabi. Dia pintar, jenius Aisyah itu. Ya. Nah, ini hadis dari Aisyah yang menceritakan kalau Nabi junub hari Jumat, ya, berbekam dan memandikan mayat, selalu Nabi mandi. Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu hadis berikutnya, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man iltasala fal ghuslu afdal. Ini penjelas hadis tadi. Siapa yang berwudu di hari Jumat, maka dia baru menunaikan hak apa kewajibannya, dan itu bagus kalau dia berwudu saja. Dan siapa yang mandi, maka mandi itulah yang paling afdal. Itu yang saya katakan tadi. Mandi di hari Jumat itu untuk laki-laki, tidak sampai ke level wajib. Tapi ada penjelas hadis dari Sumarah bin Jundab, ya, yang mengatakan itu tingkat afdal saja. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan perkara junub, ya, dari Ali. Kana Rasulullah yukri'unal Quran wa ma lam yakun junuban. Nabi itu membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Ya. Jadi dikatakan Nabi itu membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Ini hadis dari Ali. Tapi nanti hadis dari Aisyah, Nabi itu berzikir termasuk membaca Al-Quran fi kulli ahyan, di semua keadaan. Nah, hadis ini Bapak Ibu, menurut semua, menurut para ahli hadis, hadis dari Aisyah itu lebih kuat. Jadi Nabi itu tetap membacakan Al-Quran kalaupun dia masih sedang dalam keadaan junub, kata Aisyah. Ya, karena junub tidak junub Nabi itu Aisyah lebih tahu. Kata Aisyah, Nabi itu kalau junub tetap membaca Al-Quran, tetap berzikir. Karena itu Bapak Ibu, membaca Al-Quran, berzikir tidak terhalang bagi orang junub. Yang dihalangi, yang terhalang dan yang disepakati itu menyentuh mushaf. Karena Al-Quran sebut begitu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu nanti, kalau Ibu Ibu nanti haid misalnya, itu baca saja Al-Quran yang hafal. Atau kalau mau baca tanpa menyentuh. Nah, kalau mau baca juga ya tanpa mushaf boleh pakai HP. Karena kalau HP itu tidak Quran, tidak mushaf namanya. Itu program sama dengan ya memori saja itu. Nah, tetapi kalau menyentuh mushaf memang tidak boleh. Itu sepakat ulama, tidak boleh. Nah, tapi kalau soal membaca ada perbedaan pendapat. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi berzikir dalam segala keadaan, termasuk ketika junub. Hadis dari Ali, Nabi tidak membacakan Quran ketika junub. Tapi oleh sebagian ulama lebih mempedomani hadis dari Aisyah. Ya. Hadis berikutnya, iza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an. Hadis riwayat Muslim. Bila seorang suami mendatangi istrinya, artinya dia sudah berhubungan dengan istrinya, lalu dia ingin mengulangi hubungan, mana Bapak Ibu ya? Tadi sudah selesai nih, tapi kemudian beberapa jam kemudian mau lagi berhubungan, kata Nabi, hendaklah dia berwudu antara hubungan itu. Caturnya begitu Pak. Memang tidak disuruh mandi, itu artinya habis berhubungan itu tidak mesti mandi. Boleh tidak mandi dulu. Tapi kalau mau berhubungan lagi, misalnya mohon maaf nih, ini malam tadi sudah, lalu menjelang subuh tambah, maka mesti berwudu. Aduh, perintah begitu Pak. Jadi mandi itu tidak mesti habis berhubungan itu langsung mandi. Makanya kadang-kadang ada apa namanya itu Pak ya, sebuah pemahaman kalau junub tidak boleh ke pasar, tidak boleh pergi kamar-kamar ya sebelum mandi, beko tanah newak pijak tu nyoma apa namanya itu,
menyumpahnya itu ya. Ah, itu enggak ada tuh hadis ini nih. Cuman ada aturannya ya, kalau dia mau berhubungan lagi, maka dia berwudu saja. Tapi kalau mau salat baru wajib mandi. Baru wajib mandi. Bahkan bulan Ramadan pun Bapak Ibu boleh sahur walaupun belum mandi. Walaupun sudah azan, belum mandi juga boleh puasa. Karena syarat sah puasa tidak seperti salat. Kalau salat kan syarat sahnya suci dari hadas dan najis. Kalau puasa tidak ada suci hadas dan najis. Nanti ada hadisnya. Misalnya Bapak Ibu, ya bisa jadi habis sahur itu misalnya mohon maaf nih berhubungan lagi. Nah, orang sudah azan selesai sebelum azan itu, kita belum sempat mandi, ya enggak apa-apa. Boleh saja. Sahur Ibu kan beku wala terlambat jago. Itu mandi dulu. Kok sahur udah siapkan nih? Azan jurang Pak udah mengajak mandi dulu. Makan sahur dulu, setelah sahur, setelah berniat, kok azan baru mandi sudah tuh. Karena tidak ada keharusan habis junub tuh langsung mandi. Cuman untuk ibu-ibu yang haid ada ketetapan begini. Ibu yang suci itu ketika puasa ibu ya, ibu disunahkan menahan sampai sore. Misalnya ibu sucinya jam 12 siang, ibu langsung puasa tuh. Sunahnya begitu. Jadi kalau ibu berhenti darahnya jam 12 siang tuh disunahkan menahan sampai sore, dapat pahala ibu walaupun belum mandi. Tapi gini, kalau ibu sucinya malam, maka saran saya sebisa mungkin ibu-ibu mandi langsung. Kenapa? Mohon maaf, ada aturan. Seorang suami belum boleh mendatangi istrinya yang habis haid kalau belum mandi, karena ada dua. Jangan kau dekati istrimu sampai suci. Kalau dia sudah bersuci, faiza tataharna, kalau mereka sudah bersuci, faktuhunna, baru kau boleh mendatangi mereka. Ada dua, Pak. Mendekati istri dilarang sampai suci. Mendatangi istri dilarang sampai bersuci. Suci dan bersuci itu beda, Pak. Makanya bahasanya dua tuh, ya? Di Al-Baqarah 222 itu, ya? Tapi kalau baca nanti Al-Baqarah 222, ya, ketetapan tentang wanita yang haid ini, ya, jangan kau mendekati istrimu sampai mereka suci. Nah, ketika mereka sudah bersuci, baru kau boleh datangi. Ini. Wala takrabuhunna hatta yathurna, jangan kau mendekati istrimu sampai mereka suci. Jadi mendekati dilarang sampai suci. Fa iza tataharna, beda lagi bahasanya Pak. Apabila mereka telah bersuci, fatuhunna, baru kau datangi mereka. Jadi ibu kalau belum mandi, apalah boleh mendakik tapi belum boleh mendatangi. Mendakiklah boleh Pak, tapi mendatangi lunai. Kapan boleh mendatangi? Mandi dulu. Tuh, maka saya sarankan ibu-ibu kalau haid, ibu-ibu kalau sudah tua tidak ada masalah lagi nih, yang muda-muda ini mandi langsung malam tu. Jangan tunggulah Pak sampai besok harinya matinya beko leh. Ialah seminggunya menahan kan. Dengan rasa lalu mandi. Memang begitu aturannya. Ya tu. Ibu tidak boleh berasanya ya belum mandi lah. Tidak bisa tu mandi ibu langsung malam tu. Kalau lah pasti darahnya kering. Ini mohon maaf Bapak Ibu nih. Ini banyak anak-anak muda yang tidak paham ini. Kecilnya kok lah kariang darah istrinya nyelam dia tu. Ya Pak. Ya kalau lah tua-tua lah pun lah yakin lah batu Pak Ibu. Kau kan muda-muda kok. Dan sabak sih agamu kerja Pak, tak ada jali aturan agamu kerja. Memang ini perlu dikasih tahu terutama waktu-waktu persiapan menikah dong. Al-Quran sebut begitu ya, gitu bilang kamu kalau haid nanti langsung mandi.
setelah darahnya kering. Kamu yang suami, kamu tidak boleh mendatangi dia kalau dia belum mandi. Agama begitu. Jadi, oh lah kariang ma, atau langsung anak bisa pak mandi dulu. Aturan agama begitu. Ya tuan. Allah yang suruh, Allah yang membuat aturan. Nah, kita patuh saja. Kalau aturan Allah, tidak ada diskusi lagi pak. Sami'na wa ata'na. Yang penting kita taat dan ikuti sajalah. Selamat kita. Ini tugas ibu-ibu nih. Kalau di Papua ada kayak sampai ibu. Papa cetuloh. Apa kalau punya anak bujang dan kamu nikah bisian kayaknya. Ang bisu kalau istri yang haid, kalau las darahnya kariang, kalau ang kamu menggaulinya suruhnya mandi dulu ya. Jangan gauli tanpa mandi. Tu Allah sebut begitu. Berarti baca di Al-Baqarah 222. Jangan dianggap sepele itu pak. Ya. Tak bisa dicuci sih langsung mandi itulah bergaul langsung tak boleh. Ini aturan agama memang semua harus paham. Ya. Bahkan dari Aisyah dikatakan karena Rasulullah yanamu wa huwa junub, Nabi itu pun tidur dalam keadaan junub. Jadi Nabi itu bebo kalau junub tetap tidur saja tak mandi Nabi malam tu pak. Ya kalau dia misalnya habis berhubungan suami istri, maka Nabi itu ya tidur tanpa mandi. Tapi afdalnya Bapak Ibu kalau junub malam itu berhubungan berwudu dulu baru mandi. Baru tidur. Berwudu dulu baru tidur. Kalau tidak akan mandi, tapi yang paling afdal mandilah kalau masih bisa mandi. Nah, itulah. Itu dulu Bapak Ibu ya, beberapa ketetapan nih masih banyak hadis-hadis tentang mandi junub ini yang mandinya belum kita bahas hadisnya. Kalau ada pertanyaan dulu saya persilahkan Bapak dan Ibu. Mengenai topik mandi Pak ya. Jadi kebetulan ya Pak, saya di sini ditugasi dalam memandikan mayat. Kita memandikan mayat itu pas sekitar menjelang sebelum zuhur. Ya, jadi sekitar jam 10-11. Terus mayat itu kan dibawa ke masjid langsung disolatkan. Nah, kami yang petugas Pak itu nggak sempat lagi mandi. Padahal statusnya mandi itu mandi wajib itu ada hubungannya dengan sholat. Pasti ada dengan hubungan sholat. Kalau tidak ada sholat kita bisa menunda mandi. Jadi kami nggak sempat mandi, Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan mayat ya. Mayat itu kan kemarin sudah kita bahas sedikit. Itu kita membersihkan duburnya, diperiksa dengan kain putih begitu aja. Sekarang ada lagi pemahaman Pak, karena kita sudah ada pakai sarung tangan, itu dikorek Pak sampai dubur itu sampai, ya katanya sampai bersih kan, dikorek. Gitu. Saya melihat di sana itu ada penyiksaan gitu, zalim gitu. Apakah ya sampai dikorek itu? Nah, pertama tentang kita petugas itu kalau jenazah itu dimandikan kan jam 10. Ya, jarang-jarang jenazah mandi pagi, Pak. Walaupun saya sebenarnya Pak lebih menyarankan jenazah itu dimandikan lebih awal. Kenapa begitu? Kalau jenazah dimandikan lebih awal, lalu dikafani, lalu ditempatkan, diatur posisinya, sehingga orang setiap datang bisa salat langsung. Itu lebih baik. Salat jenazah ini tidak ada batas waktu, Bapak Ibu. Bisa jadi kawan-kawan kantor dia akan kembali ke kantor, tidak bisa menunggu sampai habis zuhur. Maka dia salatkan di situ. Karena Bapak dan Ibu, ada hadis Nabi. Siapa saja yang mati, orang Islam mati dia. Lalu disalatkan oleh 40 orang-orang yang baik. Maka kata Nabi, Allah akan jaga orang itu dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Kalau dia disalatkan 40 orang. Dan salat 40 orang ini tidak mesti satu shift. Boleh bersif-sif. Ini yang orang tak melakukannya, Ibu. Padahal banyak orang yang ingin mensalatkan dia. Cuma kegendalanya posisi mayatnya belum diatur dan belum dimandikan juga. Walaupun sebenarnya belum dimandikan itu tak ada salahnya juga disalatkan dulu. Jadi kalau dimandikan pagi itu dikafankan langsung, diletakkan posisinya, diatur posisinya, lalu setiap orang mau salat dari situ. Oh anaknya nanti salat lagi anaknya. Bahkan anaknya bisa sendiri salat. Tidak mesti berjamaah anaknya salat. Bahkan anaknya bisa salat di kuburan ayahnya tuh. Nabi pernah contohkan. Ada seorang wanita meninggal dunia. Lalu tidak dikasih tahu ke Nabi. Beberapa hari Nabi
Tidak ada lihat perempuan yang biasa membersihkan masjid. Tanya sahabat, mana itu perempuan yang biasa membersihkan masjid? Kata sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak beritahu saya? Sahabat mengira ini orang tidak terlalu penting. Tidak dikasih tahu ke Nabi. Mana kuburannya? Kata Nabi. Nabi datang ke kuburannya, Nabi salat di atas kuburannya. Sudah 3 hari berlalu itu. Hadis sahih itu. Boleh Pak. Yang tidak boleh itu salat salat biasa di kuburan itu. Kalau salat jenazah boleh di atas kuburan itu. Nabi pernah mencontohkan begitu. Nanti kalau anaknya datang lata lambek tibu anaknya lata kuburan suruh semayang di kuburan itu. Salat jenazah boleh Pak. Ya boleh di atas, jangan diinjak kuburan itu. Ya kalau diinjak jangan, duduk menginjak kuburan tidak boleh, tapi di kuburan itu ya. Nah, dia salat di situ. Saya lebih senang kalau jenazah itu dimandikan lebih pagi. Sehingga orang kalau mau salatkan sudah bisa salatkanlah. Nanti dia pergi. Ya. Mensalatkan jenazah itu memang tidak mesti harus sudah zuhur, tidak mesti harus mau sama-sama. Kan kifayah. Satu orang saja cukup. Cuman banyak tuh supaya ada jaminan tadi itu, supaya dia mendapatkan jaminan tadi selamat dari azab kubur. Aset kita, tradisi kita mandi mayat jam 11. Nah, sudah jam 11, tentulah jam 2 dia sudah dikafankan jam 1. Petugas sudah bisa mandi ke rumah lain. Nah Bapak Ibu, yang petugas memandikan mayat itu, tadi saya katakan yang disepakati wajib itu junub. Memandikan mayat, berbekam dan hari Jumat itu tingkat afdaliyah. Bapak Ibu yang memandikan jenazah walaupun tak mandi habis memandikan itu masih boleh salat 5 waktu, boleh masih boleh salat biasa, salat wajib. Cuman dicontohkan Nabi selalu mandi. Karena kita sedang dihinggapi ya berbagai macam kuman dan bakteri. Itu alasannya Pak, agama ini bersih. Ya, agama ini memelihara jauh, memelihara jiwa, memelihara badan, memelihara akal, itu tujuan agama diturunkan Pak. Maka sebaiknya Bapak mandi, karena Nabi selalu mencontohkan mandi habis memandikan mayat. Tapi kalaupun Bapak tidak mandi, tetap boleh salat karena Bapak tidak junub. Junub hanya karena berhubungan atau keluar sperma. Kalau perempuan, karena haid atau berhubungan. Hanya itu yang membuat kita junub. Nah, memandikan mayat bukan tidak membuat kita junub, tapi itu hanya menunjukkan tingkat afdaliyah saja. Nah, yang kedua, soal membersihkan dubur, yang disuruh itu tekan, siram. Nah, kita mengecek ke belakang dengan jari itu, dengan sapu, dengan kain putih itu, memastikan sudah habis keluar semua. Yang pasti itu disuruh mengeluarkannya Pak. Kalau mengoreknya tidak bisa, nanti dikorek pun dia nanti meleleh juga tuh. Yang penting sudah tekan perutnya. Bahkan Bapak Ibu, jangankan mengorek bagian-bagian yang vital dari jenazah itu, menyiramnya saja pakai air itu ditangkan di tangan Bapak Ibu. Tak cuma di noto loh Pak Ibu, tak boleh itu. Kemarin ni Pak Ibu saya nak tahu Pak masalah COVID ni kemarin ini ya. Masya Allah perlakuan kita jenazah tu Pak Ibu. Itu masih ram jauh saya itu Pak. Jenazah yang kena COVID tu, ya. Nah, tapi baalai kena darurat mungkin ijtihadnya. Tapi saya kasihan aja tu Pak diperlakukan begitu. Apalagi mau dikorek Pak. Makanya Bapak Ibu yang ada atau yang patah kaki pakai pen, biarkan sajalah kubur pakai itu. Yang jantungnya pakai cincin, maka kubur sajalah pakai itu. Bahkan yang ibu-ibu pakai spiral, mati dan tak buka spiral, kubur saja lebih baik. Jangan dikorek lo ke dalam Pak, menyiksa tu. Tak boleh. Ya kan banyak itu ibu-ibu dia pakai spiral, mati dan lumpuh mencabuinya. Kuburkan sajalah lagi. Ini koriklah bagian-bagian vital itu. Itu menyiksa jenazah itu dilarang Pak. Kita harus memperlakukan dia dengan cara yang rahmat, cara yang ya, baik. Iya.
Jenazah itu sakit dia tuh ibu. Kita aja tidak mendengar teriakan dia itu. Makanya ada riwayat ketika dia mau dimandikan tuh dia mendatangi orang-orang tuh berteriak tuh, eh lambat-lambatkan, itu badan saya masih sakit. Makanya buka baju jenazah tuh tidak cara buka orang itu, tapi buka gunting sih baju itu. Ya tak? Tak buka-buka baju itu lah. Memang perlakukannya harus dengan lemah lembut tuh. Itu makhluk yang paling baik memandikan tuh anak. Sebab kalau anak memandikan apaknya, amaknya tak bayang apaknya, amaknya mandiannya dulu. Ya katikonya menggosok tangan amaknya, menggosok itu, tak bayang amaknya mandiannya dulu tuh. Ya kan? Nah, katiko tuh sayang tibo tuh. Tak bayang payah amak dulu, kebayang kukunya pak, wak mau nyemerasa kuku wak dulu tuh. Itu yang paling baik itu anak-anak memandian sama-sama. Ya, ya. Biasanya ketika memandian induk, memandian apa itu, Pak Ibu, itu tidak bisa membendungi matul itu. Ya, ketika menggosok kuku-kukunya itu, menggosok bagian-bagian vitalnya itu. Memang begitu. Tidak orang lain memandikan dengan keluarga kita, Pak, anak itu yang paling baik. Kumpul anak-anak satunya mandikan nama awak, mandikan apa awak. Nah, ketika itu lah, bayangkan ketika masanya sulit-sulit menggandangkan awak itu, Pak Ibu. Ya, rahmat awak datang ketika memandikannya itu. Tidak ada jijik itu. Tidak ada jijik, tidak ada apa ya, tidak ada kasar lupa itu. Nah, itu makanya memandikan tu dengan lemah lembut pak, tidak bisa dikasari begitu. Makanya gigi itu kan ada pakai kawat gigi itu mati. Ya biasanya lah kawat gigi itu. Kecuali gigi palsu bisa dibuka atau ameh giginya pak. Nah, kalau bisa buka buka, kalau tak pada asyik ameh itu kubur selele. Ya, jadi cabut lo, kau tangga giginya pak. Dulu orang sesuk kan pakai ameh. Ah, gigi ko ame di gigi ko bukan untuk apa, bukan untuk melagak, menyimpan. Dulu orang tak pandai, tak ada safety box lo dah. Ah, menyimpan ame ko di gigi. Kalau disaku ciluk orang mereka lupa bagai. Ko di gigi dah kelupa lo pak, diciluk orang gigi orang tu. Ya nah. Tu mak ibu, ibu zaman sesuk menyimpan gigi, menyimpan ame di gigi pak. Kalau gigi pak menciluk ah. Lalu diciluk, tak bisa lo pak tangga gigi tu mereka. Ya tu akan dibuka ame di gigi tu juga gigi. Tentu aku ibu-ibu zaman sesuk pakai ame di gigi itu lebih aman menyimpan ame di gigi. Tak kalau lupa ke dah. Kan buka ame itu kalau bisa dibuka kalau tak pedia selele gitu pak. Gitu pak. Silakan bapak tadi. Itu kan ada juga pendapat mengatakan kalau kita mau menyelenggarakan mayat itu tak boleh putus kata. Jadi kalau kita sudah katakan ya memandikan itu ya. Mandikan, mengapani, terus mensolatkan, langsung ke kuburan. Tak boleh putus, ada pula pendapat seperti itu. Apa benar? Itu pendapat. Larangan tak. Ginilah, saya mau dikuburkan di kampung halaman saya. Dimandikan di Padang, saya meninggal di Padang. Ke kampung saya 5-6 jam. Apakah saya harus mandikan di kampung saya dulu? Boleh mandi di Padang nih. Nanti di kampung saja solat. Boleh kan begitu? Tak mesti harus langsung pak habis mandi langsung salat. Tak begitu pak. Perintah Nabi kalau ada meninggal dunia orang mandikan, kafankan, salatkan, kuburkan. Itu. Oh tak harus langsung berdiri sesuatu. Tak mesti. Bisa jadi kan dia mayat di Jakarta pak. Diselenggarakan di Jakarta dulu mandinya. Maka nanti disko orang salat sendiri. Boleh. Tak ada masalah itu pak. Cuma lebih baiknya memang itu tadi. Setelah dimandikan, langsung dikafankan, langsung disolatkan, langsung ditanam. Itu yang paling baik. Sehingga tidak ada jedah, Pak. Sehingga mayat kok tidak lo kotor, ya, Pak. Sebab kalau lo sudah mandi, lama lo telatak, tapi kok keluar cairan balik. Kalau lo cairan balik, kotor lo balik itu. Bau lo balik, kan? Itu bakal sesegera mungkin. Setelah selesai mandi, langsung kafan, langsung salat, langsung kubur. Itu yang paling afdal. Tapi kalaupun berjarak mandi dan salat juga tidak ada masalah. Yang penting yang empat sudah dipenuhi. Mandikan, kafankan, salatkan, dan kuburkan. Yang tak boleh itu menunda-nunda tanpa alasan. Itu tidak boleh. Ya, ini kan kita mau menunggu anaknya yang masih belum datang. Itu kan memang ya manusiawi. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tunggu lah sampai zuhur mungkin dia datang. Tapi mandikan dari pagi dulu. Tidak apa-apa, lebih baik. Sehingga orang lain nanti kawan-kawan kantornya bisa salat juga. Di rumah. Salat jenazah itu pak, tidak mesti ramai, tidak mesti banyak. Boleh satu orang dan boleh berulang-ulang.
Misal nanti saya, ibu meninggal, bapak meninggal, saya baru tahu kabar, saya datang, orang sudah selesai salat, tunggu lampu dulu sembahyang kan, sholat salat dulu dulu. Boleh itu pak. Salat berulang itu boleh. Saya sekarang mensalatkan bapak saya meninggal di Padang, lalu saya bawa di kampung, nanti saya salat lagi di kampung. Boleh aja pak, ampun aduh kali mensalatkan beliau, boleh aja. Tidak ada masalah itu pak. Ada juga kawan-kawan pak yang ekstrim. Kalau sudah disalatkan, tidak boleh lagi salatkan. Bahkan kalau sudah salat, tidak boleh lagi berdoa. Nah, itu terlalu ekstrim namanya itu pak. Tidak begitu. Mendoakan mayat itu tidak ada batasannya pak. Begitulah bapak ibu dulu ya.